izinkan kami memandu acara doa selamat dan syukuran pasca pembangunan Masjid Ar-Rahim Kampung Kamboja Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara pada hari ini. Namun sebelum itu kita melangkah pada acara berikutnya, mari sama-sama kita membuka pertemuan kita dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Salim SPDI. Kita silakan. بيوت أذن الله أن
Sejarah dari awal
terkait dengan masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyaksikan bersama masjid ini dapat untuk kita gunakan secara bersama. Semoga barokah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, khususnya masyarakat Tanjungban Selatan. Amin. Bapak Ibu para hadirin berbahagia, pemerintah Kabupaten Bintan hampir setiap tahun itu menggelontorkan anggaran kurang lebih 50 miliar khusus dalam rangka untuk rumah-rumah ibadah. Ini adalah sebuah kegiatan rutinitas, salah satunya adalah dalam rangka menyelesaikan pembangunan Masjid Ar-Rahim yang pada hari ini kita saksikan secara bersama. Fokus ini tentunya menjadi bagian terpenting mengingat kondisi yang kita alami pada hari ini sangat membutuhkan untuk kita semua, setiap kaum muslimin dan muslimat, dalam rangka untuk membentengi seluruh generasi-generasi Bintan ke depan dalam kondisi dan situasi pada hari ini. Pendekatan agama sangat dibutuhkan. Pendekatan agama sangat dibutuhkan karena apa, Bapak Ibu? Bahwa anak-anak kita sekarang boleh dikatakan proses belajar mengajarnya, kalau menurut saya, atau menurut ibu pendidikan nanti, ini sekarang ini kayaknya kurang greget karena harus belajar melalui daring. Jadi sehingga memang ada penguatan-penguatan mulai dari rumah sampai ke rumah ibadah, memastikan bahwa anak-anak kita ini bisa terus mendapatkan ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan agama yang menjadi benteng mereka nantinya. Kedepan insya Allah kami mohon bantuan juga dan doa dari seluruh masyarakat bersama khususnya anggota DPRD Kabupaten Bintan, bahwa fokus kami kedepan adalah untuk Islamic Center, khususnya untuk Darul Quran kita yang berada di kantor camat lama, itu akan kita renovasi menjadi tempat kebanggaan ke depan, dan pusat keagamaan lainnya nanti kita fokuskan di sana, karena itu menjadi contoh pertama kali di Bintan ini ada habis tempat tapi habis Quran adalah di Darul Quran kita. Sehingga fokus kami ke depan adalah pembenahan infrastruktur pendukung yang ada di daerah Darul Quran yang akan menjadi perhatian kita ke depan insya Allah. Bapak Ibu, bahwa setelah masjid di ini selesai secara fisik, tentu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah idarah. Artinya apa? Bahwa kita harus bagaimana ke depan masjid ini dikelola dengan sebuah manajemen dalam rangka mengelola masjid menjadi sebuah tempat yang nyaman, tempat yang menjadi pelindungnya kita semua dalam setiap aktivitas kita. Jadi meskipun sebuah masjid, tentunya ke depan kita harus masjid harus memiliki sebuah manajemen pengelolaan. Ini penting karena masjid tidak hanya dijadikan tempat untuk sholat saja, tapi masjid juga harus kita manfaatkan dalam urusan-urusan umat lainnya. Setelah idarah tentunya dari sisi umat, bagaimana kita mampu menjadikan masjid ini bersama-sama berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid kita ini menjadi masjid yang damai, masjid yang ramai jamaahnya, tidak hanya dari sisi infrastrukturnya saja, tapi mengisi jamaahnya itu dalam bentuk termasuk pengembangan kegiatan-kegiatan lainnya, pengajian. Contoh yang kedua yaitu seperti remaja masjid, seperti disampaikan tadi, bagaimana kita bisa mendorong remaja masjid aktif di masjid kita ini. Ini penting. Dan dari sisi riayahnya, bagaimana keindahan masjid ini dapat terus terjaga, tentu kebersihan masjid harus mendapat perhatian. Hal yang selalu kita lupakan adalah ketika sudah membangun, memelihara dan merawatnya, menjaga keindahannya, ini penting bagaimana masjid ini dikelola dengan baik, kebersihannya, bagaimana toiletnya dan sebagainya. Ini tadi saya melihat, nanti saya minta tolong OPD yang hadir, ini perlu dibuat beberapa kos ke arah depan sana ya. Diperintaskan dinas perhubungan harus ada zebra cross karena untuk melintas jamaah dari seberang, ada kalau di perjalanan kaki, dan juga mungkin ya perlulah rambu-rambu lainnya dilengkapi karena posisinya memang sangat
berada di tepi jalan. Dan saya bersyukur pada hari ini adalah berkat kebersamaan kita semua, dan kita berdoa kepada Allah berkah untuk kita semua, khususnya agar masjid ini jamaah yang terus ramai, ya, terus mendoakan seluruh umat agar kita sama-sama dalam kondisi yang sulit hari ini kita tetap harus mampu untuk menjalankan aktivitas kita dengan tetap terus memperhatikan protokol kesehatan, harus menjadi perhatian kita secara bersama. Bapak Ibu, para hadirin, orang-orang tua kami yang kami banggakan, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini kita mulai sholat Jumat ya. Di sini sudah digunakan sholat Jumat? Sudah ya, alhamdulillah. Hari ini kita sholat bersama-sama insya Allah, dan rawat dengan baik. Untuk anggaran tahun 2021, tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan bentuknya hibah, dan alokasi anggaran untuk Masjid Ar-Rahim kita ini sebesar 500 juta. Manfaatkanlah semaksimal mungkin untuk mengisi atau melengkapi apa yang kurang-kurang terkait dengan masjid kita ini, biar tambah sempurna lagi. Insya Allah ini menjadi perhatian kita secara bersama. Boleh dilihat nanti dari sisi kelengkapan apa yang memang paling penting dibutuhkan, diutamakan, dimusyawarahkan secara bersama. Karena apapun yang kita putuskan secara bersama melalui forum musyawarah itu adalah keputusan yang terbaik. Insya Allah masjid ini menjadi percontohan ke depan dari sisi manajemennya, dari sisi pengelolaannya, dari sisi pemeliharaannya, dan dari sisi aktivitas kegiatannya harus menjadi percontohan. Saya yakin masjid ini mampu dan bisa. Insya Allah. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanganan prasasti. Silakan Bapak Bupati didampingi Ketua Masjid, Bapak Kapolres, Bapak Haji Simon, Bapak Haji Ahmad Umar, orang tua kita. Silakan Bapak Cakap Bintang Bendara, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kita. Ketua Tim Penggerak PKK. Mohon kita tetap mengatur jarak agar protokol kesehatan kita tetap terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah untuk kita semua. Amin. Amin. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa dikelola dengan baik, fasilitasnya juga terus dijaga, mudah-mudahan bisa barokah lah. Kalau terkait masalah lahan, tentunya kita sudah rapat dengan koordinasi, dan kita sudah meminta pada masyarakat yang komplain silakan, karena itu sebagai bentuk ruang yang kita siapkan kepada masyarakat ketika memang memiliki secara administrasi untuk komplain terkait dengan lahan yang ada di Kampung Jeruk, kita sudah memberikan waktu.
Jadi terus kita progres dan proses. Dan 8 ini kita lakukan dengan memanggil Lantamal, sudah. Kita juga memanggil dari pihak pemerintah kelurahan juga sudah, BPN juga sudah, dan DPRD juga dalam waktu dekat akan memanggil kembali. Artinya ini bukan bicara milik siapa, tetapi ini bicara ada hak siapa, tapi bagaimana kita bicara kepastian hukum bagi siapapun pemilik lahan di situ. Jadi tidak boleh berbicara di milik A, milik B, siapapun yang merasa memiliki, asalkan dia memiliki secara administrasi silakan. Jadi setiap kalau yang pemilik lahan yang ada di situ tetap berdomisili di situ, Pak? Atau memang ada tukar gulingnya terhadap? Kita tidak bicara tinggal di situ atau tidak tinggal di situ. Yang namanya memiliki lahan adalah memiliki bukti secara administrasi. Kita bicara itu dulu. Kalau bicara orang tempat tinggal, banyak orang tinggal di lahan orang, nggak ada masalah. Ada asal punya pakai. Tapi hari ini kita ingin memberikan kepastian hukum baik itu pada angkatan laut maupun pada masyarakat. Kita ini punya siapa? Ini yang kami lakukan. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.